Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yunina di video saya di channel YouTube Yunina and Sinta. Kali ini kita akan bahas tentang gimana syarat-syarat pendaftaran untuk BGMD 2019 dan juga nanti aku kasih tips untuk teman-teman guru karena banyaknya message yang masuk ke aku. Nanti aku juga bacain beberapa message yang masuk. Ada beberapa pertanyaan di sini, nanti aku jawab di channel YouTube-ku atau nanti bisa request di video selanjutnya. Sebelum aku mulai untuk kasih tips pendaftaran dan bagaimana ketentuan apply-nya biar bisa lolos, like and subscribe dulu ya di channel YouTube Yunina and Sinta. Oke, thank you. Nah, di sini kemarin ada yang bertanya nih, bacain dulu. Apa sih kegiatan BGMD dan ceritakan pengalaman Kak Yunina. Oke. Jadi begini. Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia, PPI Dunia itu didirikan atas dasar kesadaran untuk ikut membangun, memajukan NKRI jelas sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa kita di pembukaan UUD 1945 diantara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini nih teman-teman PPI Dunia itu mengadakan program BGMD yaitu memberangkatkan guru di daerah ke luar negeri. Untuk apa? Jelas untuk mempelajari sistem pendidikan yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu guru dan teman-teman di seluruh Nusantara yang ingin join atau ingin apply ikutan program BGMD ini nggak usah ragu-ragu. Nah, di sini program BGMD untuk tahun ini berfokus ke negara Jepang. Nah, kebetulan tahun lalu 2018 saya salah satu peserta dari BGMD yang berangkat ke Jepang. Waktu itu tahun 2018 dua orang, saya dengan Pak Rizky, tepatnya beliau ada guru di Surabaya, Jawa Timur. Nah, di sini program BGMD tahun ini di Jepang ada persyaratannya. Nah, yang pertama yaitu terbuka untuk WNI pria wanita dengan usia 25-40 tahun. Oke, di sini berarti yang udah usia 40 tahun ke atas belum bisa untuk join ini kegiatan. Kemudian yang kedua, latar belakang pendidikan minimal S1 dengan IPK 3,00 pada skala sampai rentang 4,00, guru SD atau setara dan guru SMP. Memiliki pengalaman mengajar di jenjang pendidikan formal selama 3 tahun. Jadi di sini kalau masih belum 3 tahun kemungkinan besar untuk lolosnya susah. Terus sehat jasmani dan rohani jelas nanti tolong untuk dipersiapkan juga surat keterangan sehat dari dokter. Mendapatkan minimal 1 surat rekomendasi dari atasan yang sedang bekerja. Nah, rekomendasi ini kalau dulu pengalaman aku pakai rekomendasi dari kepala sekolah selaku atasan aku, kemudian juga kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Itu lebih valid dan lebih lengkap. Bersedia menandatangani surat pernyataan, nah nanti unduh saja surat pernyataan semua tanda tangani. Kemudian membuat video pendek dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk video pendek pembuatannya secara full nanti masih ada di channel YouTube Yunina and Sinta, tetapi kemarin udah aku upload juga di video YouTube-ku untuk video pendek secara umum dan tips-tipsnya. Satu, durasi maksimal 3 menit. Sebetulnya tidak harus sampai 3 menit sih. 1,5 menit sampai 2 menit kalau memang sudah berbobot dan memang sudah sesuai dengan apa yang ingin kita utarakan, menurut aku sudah oke. Kemudian unggah di media, di akun media sosial kita dengan tagar hashtag BGMD 2019 jelas, karena nanti banyak viewer yang akan melihat dan bahkan tahu siapa figur kita di video kita singkat itu. Jadi nanti setelah kita take shoot untuk video kita, kita unggah, kalau aku unggah di Instagram aku, medsos aku, kemudian aku kasih hashtag BGMD 2019. Nanti mention akun dari media sosial ini juga ditambah PPI Dunia. Jadi mention juga di PPI Dunia. Mengirimkan link video ke form pendaftaran bersamaan dengan pengiriman berkas. Jadi link video yang udah kita unggah di Instagram kan ada linknya, kemudian kita masukkan ke form pendaftaran. Memiliki keahlian dalam kesenian budaya Indonesia, bisa tarian, bela diri, nyanyian, permainan. Nah, kalau untuk yang spesialis ini nih, karena dari dulu saya ikut sanggar, saya tekankan karena alhamdulillah dulu ibu memasukkan ke sanggar tari, jadi sekarang udah punya
sertifikat tari. Nah, bagi Bapak Ibu guru, teman guru seluruh Nusantara yang memiliki sertifikat keahlian apapun, sertakan aja dan lampirkan saja. Barangkali bisa menambah nilai plus. Kemudian di sini ada nilai tambah juga. Yang paling utama itu adalah harus mempunyai sertifikat bahasa Inggris. Nah, ini bagi yang Bapak Ibu yang sudah pernah tes atau sudah mohon maaf expired, masanya udah kadaluarsa, itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi mesti tes lagi. Nah, di sini yang dipakai itu TOEFL, tes TOEFL ITP nilainya 450 minimal. Nah, tahun lalu aku pakai TOEFL ITP ini skornya 500. Alhamdulillah tes yang terakhir karena memang udah expired, udah lama, jadi tes lagi. Nah, di sini saya ambil yang ITP. Kemudian di sini juga ada IBT dengan skor minim 57, IELTS-nya 5, TOEIC-nya 600. Nah, jadi begini. Untuk dokumen resmi berbahasa Inggris ini, aku jelasin juga sekalian di sini ya. Untuk TOEFL ini Test of English as a Foreign Language ini, atau disingkat TOEFL, ini ujian untuk mengetahui kapasitas seseorang dalam berbahasa Inggris, yang biasanya dilakukan prasyarat bisa untuk masuk ke kampus-kampus seperti kampus-kampus Amerika Serikat dan negara lainnya seperti itu. Nah, di TOEFL ini sebenarnya sudah ada apa pembagiannya. Jadi ada 4 bagian yang diteskan di TOEFL biasanya. Yang pertama listening comprehension, kemudian grammar structure and writing expression, and reading comprehension and writing. Tapi di TOEFL ini masih dibagi 3 jenis tes. Nah, Bapak Ibu mau melakukan yang mana? Yang pertama PBT atau paper based test, dan CBT atau computer based test, atau IBT internet based test. Nah, di sini untuk PBT TOEFL atau paper based test TOEFL itu biasanya berbasis kertas. Ah, aku paling favorit banget kalau tes pakai kertas gitu. Kayaknya rasanya nggak begitu deg-degan banget gitu kalau pas lagi misalnya untuk sharing bersama terus computer based test atau langsung berbasis online apa gitu kan agak ada perbedaannya ya, lebih slow yang ini. Bisa kok. Ini juga bisa. Biayanya juga semurah, bisa 300 ribuan lah untuk bisa tes ini. Kemudian untuk yang kedua, CBT TOEFL atau Computer Based Test TOEFL. Di sini tesnya berbasis komputer, jadi silakan mau pilih yang mana. Kemudian bisa juga IBT TOEFL, Internet Based Test TOEFL, itu berbasis internet. Ya, mau pilih yang mana deh silakan. Selain TOEFL, kita juga tahu adanya IELTS atau IELTS. Di sini juga pernah dengar kan istilah itu? Nah, English Language Testing System atau IELTS ini uji coba kemampuan berbahasa Inggris yang berorientasi pada British English, atau di sini lebih ke bisa juga bukan American English, karena kalau TOEFL American English, kalau IELTS ini lebih ke British English. So, mau preparation yang mana silahkan pilih. Kemudian ada istilah juga TOEIC atau TOEIC. Di sini Test of English for International Communication ini sudah diselenggarakan, wah, udah lama banget nih, dari tahun 1999. Ini juga kalau TOEIC ini dibagi menjadi 2 bagian aja, listening and reading. 2 jam, soalnya sekitar 200-an soal. Nah, di sini untuk ketentuan dari program BGMD. Oke, sorry sempat terhenti. Aku tambahin lagi di sini. Untuk syarat BGMD 2019 ini harus memiliki dokumen resmi sertifikat JLPT. Ini yang nambah nilai plus. Apa itu sertifikat JLPT? Sertifikat ini didapatkan ketika kita mengikuti ujian Japanese Language Proficiency Test atau tes bahasa Jepang. So, bisa juga ikutan dan nambahin nilai. Dan di sini juga selamat untuk guru-guru yang di daerah 3T juga bisa melampirkan dokumen tentang bahwa Bapak Ibu mengajar di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, pendaftaran dibuka mulai 7 April 2019 sampai 27 April 2019, jadi jangan sampai ketinggalan. Download semua formulirnya, print semuanya dan lengkapi. Dan saya hanya bisa mendoakan semoga Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara yang mengikuti join ini sukses dan lolos.
Seleksinya jangan lupa seleksi administrasi terlebih dahulu, baru wawancara. Kemudian diumumkan hasil seleksi wawancara, bisa langsung pengurusan paspor dan visa, berangkat deh go to Jepang. Dan untuk saksikan lagi di video aku selanjutnya tentang tips trik yang lainnya, tetap di channel YouTube Union Sinta. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.